selalu ingin mendekat kepadanya. Pak, Pak, ya, anak kita gimana, Pak, yang di pondok? Oh, yuk, kita jenguk yuk. Jadi, anaknya di pondok, bapaknya yang heboh, ibunya yang heboh, ingin jenguk terus anaknya. Padahal anaknya aman-aman saja di pondok. Betul? Betul. Jadi kalau sudah cinta, dia ingin dekat bersamanya. Subhanallah. Siap berkorban untuknya, siap datang. Jarak jauh sekalipun, siap mendatanginya. Jadi yang ketiga ini, ingin dekat kepadanya. Suami cinta istri, ingin selalu berdampingan dengannya. Betul, Pak? Betul. Alhamdulillah, di zaman sekarang masih ada suami yang mencintai istrinya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, godaannya sudah sangat berat, Pak. Bersyukurlah, Pak. Benar, bersyukur kepada Allah. Kalau masih ada cinta pada istri, luar biasa, Pak. Sekarang sudah berat, Pak. Godaan begitu banyak. Maksiat begitu mudah sekarang. Ya Allah, kuatkan iman kami, ya Allah. Benar, Bapak Ibu Rahimahullah. Godaan sangat berat. Kalau ibu, enggak usah ditanya sudah. Ya, Bu, ya? Pasti, ya, Bu, ya? Belum tentu, Pak Ustaz. Oh, gitu. Saya melihat ada sebuah perkantoran. Itu di sana, di situ adalah tempat kaum wanita karir minta cerai. Ya Allah. Kenapa kok minta cerai? Karena dia merasa penghasilannya lebih banyak daripada suaminya. Ngapain saya kalau hanya bersenang-senang? Aku bisa bersenang-senang sama laki-laki lain. Uang aku sudah punya. Ah, udah, enggak apa-apa. Minta cerai. Banyak sekali kasus seperti ini. Nah, Bu, jaga. Kita akan membahas nanti tentang keluarga sebagai tema pokok dalam kita pembahasan ini. Jadi, ini semua salah satu bukti cinta. Jadi, ingin dekat kepadanya, itu cinta. Ingin dekat kepada Allah. Caranya gimana? Perbanyak sholat. Istirahatnya Rasulullah SAW, sholat, Bapak Ibu. Jadi, bukan nonton. Ini enggak pulang ke rumah, nonton. Buka HP. Bukan istirahat. Itu merusak diri. Benar, merusak jiwa. Buka HP seperlunya. Jangan kemudian dijadikan terus dia dibuka. Di mobil dibuka. Mau tidur dibuka. Ya Allah, tidur dengan HP-nya. Bangun tidur langsung yang dicari apa? HP. Padahal tidur berdampingan sama suaminya. Suami buka HP, istri buka HP. Enggak ngobrol sama sekali. Akhirnya tertidur dengan HP masing-masing. Begitu bangun yang dicari HP. Ya Allah. Pagi-pagi berangkat kantor. Sudah masuk tol. Lupa HP-nya. Ya Allah. Muter balik. Ambil HP. Nah, kalau istrinya ketinggalan, ditelepon. Ma, naik Gojek ya. Gitu. Beda kualitas sudah. Jadi lebih berharga apa, Bu? Berharga HP sekarang. Ini fitnah akhir zaman. Yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita ingin buktikan kita cinta Allah, dekati Allah. Jangan sampai habis terkuras waktu kita oleh sesuatu yang sia-sia. Makanya ketika Allah menyebutkan siapakah ahli surga? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Jadi ciri ahli surga, dia meninggalkan yang sia-sia. Saya ingin tanya, ada enggak pahalanya buka HP berjam-jam? Enggak ada, barakallahu. Aku dengerin ceramah Pak Ustaz. Ya, insya Allah ada pahalanya. Yang bermanfaat ada pahalanya. Tapi ketika ternyata sia-sia, kesana kemari enggak ada isinya, sudahlah. Ayo bertobatlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sudah berapa lama kita hidup seperti itu? Jangan, kita akan hancur sendiri nanti dan kita akan menyesal. Makanya di alam akhirat nanti ada cerita orang-orang menyesal. Orang beriman menyesal, Pak Ustaz. Iya. Kalau kafir, jelas. Orang beriman menyesal juga. Loh, kenapa Pak Ustaz orang beriman menyesal? Dia menyesal. Mengapa dulu aku sudah beriman, tapi aku tidak bersungguh-sungguh mentaati Allah? Banyak waktu yang sia-sia. Banyak harta yang kebuang. Banyak hidupnya tidak bermanfaat.
Kekayaan disia-siakan. Begitu harta melimpah. Dia beli sepatu harganya 500 juta. Sepatu. Ya Allah. Beli tas 1 miliar. Ada bu? Ada. Saya enggak tahu apa tuh kok 1 miliar itu loh. Sampai seperti itu. Kenapa? Kebanyakan harta. Padahal itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar dibagi-bagi kepada hamba Allah yang mereka butuh bantuan. Tapi tidak merasa dirinya yang punya. Akhirnya dihabis-habiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Padahal orang beriman tidak boleh sia-sia. Apa kata Nabi? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri orang Islam yang baik, dia meninggalkan yang sia-sia. Thank you.